Sikel Jun. Oke guys, kali ini saya akan memberi cara purging mobil solar, khususnya pada Panther. Ini alatnya cuma sederhana ini. Fokus ternyata. Oke, selang ini dikasih, diganti selang ini, yang selang masuk ya, taruh sini. Terus buangannya dikasih selang ini. Oke. Coba kita tuang. Tuang obatnya untuk purging. Awas, ini zat kimia. Zat kimia ini bahaya. Tidak boleh diminum dan tidak boleh kena mata. Kalau diminum nanti bisa larinya cepat rumah sakit. Kita tuang sampai habis. Dan botolnya jangan sembarang dibuang, nanti disembunyikan biar tidak buat main anak-anak. Oke, kita masukkan. Nah, itu dari posisi selang-selang. Oke, kita start. Oke, terus gas. Oke, kita hidupin sampai 15 menit biar kerak-kerak atau kotoran yang di nozzle bisa bersih. Ini cara purging diesel dengan cara sederhana ini. Murah, bersahabat, dan nyaman. Oke, kurasa sudah cukup. Sudah cukup karena ini selangnya anget-anget, panas. Panas dingin. Ini sisa-sisa kotoran yang tadi untuk purging. Kita taruh, dibuang aja ya. Kita tancapkan lagi minyak yang dari solar, dari filter solar nih. Buah antara,
Tapi alangkah baiknya ini diganti filter solarnya. Filter solar diganti. Dan filter angin dibersihkan. Atau diganti lebih bagus. Ini dibersihkan aja biar nanti. Oke, coba kita starter lagi gimana hasilnya tanpa filter, karena menunggu kompresor dihidupkan dan tangki angin biar penuh. Coba kita blare-blare ya. Oke, udah bagus. Itulah cara purging sederhana mobil Panther, mobil diesel, terutama ini Panther yang saya praktekkan. Jangan lupa ya, jangan lupa lubangnya di atas, jangan dibalik gini, nanti nggak bisa lari. Nah ini, Oke, setelah selesai filter dan purgingnya, kita tutup kap. Lalu kita coba. Oke, kita coba untuk berjalan. Gimana hasilnya setelah di purging? Oke, kita coba dulu ya. Kita coba ada perbedaan atau tidak. Tadi maaf untuk knalpot. Hasil pembuangannya tidak saya video. Cikal Jun. Oke, ternyata perbedaannya cukup jauh setelah di purging. Oke, mantap. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba sendiri di rumah. Itu tadi tutorial dari saya. Sekian, terima kasih.